Dari hasil riset yang dilakukan oleh pihak rumah sakit RAA Suwandopati, di wilayah Pantura banyak sekali kasus urologi yang ditemukan. Hal itu menjadi salah satu tujuan Direksi Rumah Sakit Umum Daerah RAA Suwandopati membuka poliklinik bedah urologi yang mulai beroperasi tanggal 1 Februari 2018. Dr. Muhammad Abdul Kohar, spesialis urologi, mengungkapkan diharapkan dengan dibukanya poliklinik bedah urologi dapat mendukung program Rumah Sakit Umum Daerah RAA Suwandopati menjadi rumah sakit rujukan regional di Jawa Tengah untuk wilayah Pantura Timur. Kenyataannya kasus urologi sangat banyak sekali di daerah Pantura di sini karena mungkin masalah minum atau wilayah geografisnya. Kemudian juga dengan adanya poliurologi ini diharapkan bisa mendukung program dari Rumah Sakit RSUD Suwondo untuk menjadi tempat rujukan regional di wilayah Jawa Tengah bagian timur. Karena untuk urologi sendiri emang pertama SDM-nya masih sangat sedikit, kurang lebih sekitar 300-an seluruh Indonesia dan itu hanya terpusat di kota-kota besar. Ditambahkan Dr. Muhammad Abdul Kohar, untuk tenaga bedah urologi saat ini di Indonesia masih sedikit. Untuk sumber daya manusianya diperkirakan hanya sekitar 300 tenaga dokter dan rata-rata terpusat di kota besar saja. Sementara untuk di daerah masih sangat sedikit. Tim Liputan Cahaya TV.